Mau nanya, Bapak duduk di sini, Ibu nggak marah? Nggak apa-apa, Ibu mah udah ini kok sama aku. Udah biasa. Tapi kok bisa sih hubungannya spesial gitu? Ya, itu Mang. Cinta karena terbiasa aja. Oh, kelihatan tapi bener loh, bersinar, glowing ya, radiant gitu sekarang wajahnya. Wow, oh, ya. Glowing. Makasih, aku kelihatan glowing. Di muka, Pak. Apanya nih? Perawatannya, tapi kemarin mau ngerawat badan. Kok nanyain Bapak? Ya nanyainnya gue, orang yang glowing gue. Lah kan perawatan dari Bapak, buat Ibu. Ibu Tika maksudnya kan, bukan Ibu Yuki dong. Lu, orang ditanyain lu sama Nona Asih gimana sih? Nona Asih Ananta, hal apa yang paling bikin Nona sebel? Hal yang paling bikin sebel? Kalau orang gak antri. Orang gak antri? Iya. Terus kalau di bioskop ada yang main handphone. Iya, sama. Terus sama orang yang ngoceh. Ada yang ngobrol. Iya. Ini, di bioskop nih, gini nih. Orang nih, ini di bioskop. Apalagi dia udah nonton ya, tau gak abis ini kita adegannya. Iya. Kalau enggak yang spekulasi ya, gitu Pak. Nih, misalnya horor nih. Pas abis ini nih. Oh abis ini. Pasti jangan-jangan abis ini ada keluar ini. Bener keluar. Tapi kayak sebel. Iya lah. Gimana sih? Sesuai dengan SMP-nya. Sebel aku tuh. Cewek ini sebel banget karena lagi mancing. Malah jadi kayak gini. Ini dari belakang kayak Asti nih figurnya nih. Maksudnya kayak outfitnya kayaknya gak buat mancing deh. Kayaknya dia gak niat mancing deh. Lihat deh kayak dress up gitu ya. Asti, itu kan mancing. Iya. Kalau kamu mancung. Ini kan sebel aku tuh kan. Iya. Aku juga punya. Apa? Sebel aku tuh cantik. Dan single. Sebel aku tuh. Bagus. Karena dia ngomongin gua. Bukan, cantik. Sebel aku tuh berarti lu nya kecil ya. Sebel aku tuh. Sebelah kutu. Berarti gue kecil. Sebel deh. Niat baik, mau nyelamatin orang, malah kayak gini. Ibu ya. Nyelamatin. Kenapa yang itu yang jatuh? Udah, Pak. Terima kasih. Gak ada yang tolongin dia. Gak ada yang bantuin dia naik. Lambat. Ya, mungkin dia sengaja pengen berendam kali ya. Bapaknya kasihan. Tapi Asti ini kayaknya orangnya iseng deh. Kenapa? Gak tau, kamu suka ngerjain temen kamu deh. Enggak, anak pasti ini. Enggak, anak ini bukan aku. Enggak, kamu. Anak ini. Anak siapa? Anak ini pasti sebel banget. Anaknya siapa? Gak mungkin anak kita dong. Iya. Kenapa enggak? Kalau ngomong gitu mau kemana lu bos? Nggak, anak ini pasti sebel banget. Oh. Udah dikerjain temennya. Uh-huh. Terus mau ngebales. Malah jadi kayak begini. Aduh. Buset ditampar. Ditampar. Iya. ditampar pakai ini. Itu sakit. Pingpong ya? Pingpong. Pingpong sakit lah. Gila keras gitu. Coba lihat lagi. Replay. Tuh. Aduh. Bos, itu ngajakin berantem sih. Itu sengaja banget loh. Ih jahat. Dia mau ngebales kepleset lagi. Gak boleh dong, jangan ditiru ya. Jangan ya. Lain kali pakai stick baseball. Jangan, sakit. Jangan, itu lebih bahaya. Berdarah. Keras itu. Jangan. Mas Dato, ya. Kok kalau tau gak lu aja? Enggak, lu aja. Lu pasti tau banget sih. Udah, jangan rebutin. Kenapa sih aku direbutin? Udah ibu aja ngomongin bapak. Bapak. Kenapa bu? Bapak pernah gak mau nyenangin apa anak-anaknya bapak? Aku sih selalu ingin menyenangkan anak-anak kita. Berarti lo ngorbanin anak-anak lo gitu, Pak. Itu anak-anak kita juga. Oh, iya. Kenapa? Anak menyenangkan anak-anak saya, terus? Tapi pernah nggak bapak tiba-tiba fail gitu? I never fail. Keren. Jagoan gua. Keren banget. Serius, nggak pernah? I never fail. Yes. Ya, berarti bapak yang satu ini mesti contohin pada Arto nih. Betul. Ah, ini lucu banget. Ini anaknya pinter banget. Ini aku udah lihat. Itu anak aku. Itu suamimu. Ini kayak suaminya Cici Panda. Suaminya Cici Panda. Ya, gak jadi. Tuh, bapaknya berusaha menyenangkan anaknya kan.
Tapi fail. Anaknya dikasih koin. Anaknya coba-coba kucuk. Cantik. Eh. Lah dapat. Edi asal dia. Dia tuh sebenarnya bisa masuk tau ke situ. Iya benar bisa muncul. Aduh, teranak jadi kayak gua dong kejepit palanya. Tapi jago banget lah itu, enggak sengaja. Iya. Tapi itu enggak main begitu enggak? Main begitu. Suka, tapi aku enggak pernah dapat. Enggak pernah dapat tuh. Susah banget dapetin lu ya. Dapetin bonekanya ya di dalam main gitu-gitu susah. Untung udah ada yang punya ya, Pak Darto. Betul. Mantap. Yuki Hendarto. Iya. Nah, ini aku di anak angkat Pak sama Bapak. Itu dia tuh, sebel aku deh. Kamu sekarang... Sekarang Nonang ini lagi berkutat di dunia kesehatan. Iya, betul. Kok tahu sih? Tadi kan cerita Mas Danang ini udah ganteng, ini pinter ya. Wow. Mendalami apa, ilmu akupunktur? Waduh, pengennya. Bukan. Sensei? Sharing, lebih sharing. Lebih banyak ke sharing. Kan biasanya kalau kita di Indonesia, kalau dari sekolah kan udah tahu kita butuh vitamin, mineral, protein yang seperti itu. Tapi ada satu yang bagus kalau ditambahkan. Yaitu adalah? Kalsium. Diingetin pentingnya. Maksudnya pentingnya, apa ya, kebutuhan kalsium itu dipenuhi di tubuh itu penting banget. Tapi... Kan ada susu. Iya, tapi, nah itu, kadang-kadang dari susu atau dari kalsium yang sifatnya laktat, sulfat, karbonat, itu kita harus lari, atau harus kena matahari, berolahraga, harus berkegiatan gitu. Iya, kondisinya jadi ada apa? Yayasannya misalnya ada yang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik, tapi juga kondisi finansialnya nggak menunjang, kita bantu kasih produk. Oh, nama yayasannya? Infinity Care Foundation. Infinity Care Foundation. Itu udah bisa diketahui kayak info lebih lanjutnya dari? Bisa di website infinity.co.id. Baiklah. Jadi kita bantu, terus kalau misalnya ada, itu juga termasuk kalau ada musibah, ada gitu deh, kita juga bantu. Infinity.co.id ya, silakan dicek buat kamu yang mungkin tetangganya atau bahkan keluarga kamu yang membutuhkan support kesehatan. Betul. Tapi ini bisa dari anak paling kecil bisa, pun baby bisa aman buat baby, ibu hamil. Tidak membutuhkan kartu apa-apa kan? Enggak. Tidak membutuhkan kartu apa-apa semua. Aman sayang buat baby kita. Terus coy. Yang lanjut usia juga boleh. Waduh, kenapa ke saya lanjut usia? Bukan, sharing. Oh iya. Sharing is caring. Terima kasih Asteranta. Kita tutup saja episode kali ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. The Comment. Ini gimana sih postur tubuhnya tuh abis pala langsung kaki ya ini?